Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya berada di depan pagarnya Tudung Koni ya guys. Nah, di sini nampak tanah seperti bukit kecil. Dan kita lihat ada berat-berat ya guys. Dan berat-berat ini sedang menggali guys. Jadi yang sedang digali ini adalah rencana lokasi terowongan ya guys. Terowongan ini dari halaman Gedung Koni menuju ke bundaran besar guys. Jadi ini pondasi murpal ya guys, yang sebelumnya pernah dikerjakan. Dalam sekali guys. Perkiraan ini dalamnya sekitar kurang lebih 6 meteran ya guys. Guys, saat ini saya tepatnya berada di depan Menara Telawang ya guys. Tepatnya berada di Bundaran Besar Palangkaraya yang sedang direnovasi guys. Guys, di sini rencana amfiteater ya guys. Semacam panggung atau tempat duduk penonton secara terbuka ya guys. Dan di belakang ini adalah bangunan museum ya guys. Ya, kita akan coba masuk bangunan museum ini guys. Ya, seperti inilah guys di dalam bangunan museum ini guys. Ini ada pencahayaan. Kita akan keluar ya guys. Ada sesuatu yang menarik dari bangunan ini guys. Lihat ya guys. Nah, ini dia guys. Ini adalah terowongan guys. Dan di depan sana adalah Gedung Koni. Jadi dari Gedung Koni terdapat terowongan melintasi jalan sehingga terhubung ke bangunan museum ini guys.
nanti kita akan coba turun guys, seberapa sih tinggi terowongan ini guys. Lanjut kita guys. Ya guys, sekarang posisi saya berada di halaman koni ya guys. Jadi kita akan lihat posisi terowongan ketika kita berada di halaman koni ya guys. Nah ini guys, nampak tinggi ini guys. Jadi kita sekarang berada di posisi gedung koni ya guys. Dan di sana itu museum, gedung museum tadi ya guys, tempat saya berdiri. Ya guys, nanti kita akan turun melihat keadaan di bawah ya guys. Karena jalannya lumayan miring guys, kita akan cari jalan turun ke bawah. Mari kita let's go guys. Ya guys, saya sekarang berada di halaman koni, tepatnya berada di terowongan ya guys. Cukup tinggi guys, perkiraan 5-6 meter guys, dari bawah tempat saya berdiri ke atas muka tanah. Guys, di posisi atas saya ini adalah posisi jalan jadi di atas ini nanti akan terlihat atau terdengar lalu lintas. Karena di atas ini jalur lalu lintas di area bundaran besar guys. Terus jalan guys. Dan ini menuju gedung museum ya guys. Jadi ini nanti ada semacam trap tangga untuk menuju naik ke atas. Ini terlihat gedung koni. Guys, kita lewat sini aja ya guys untuk akses menuju ke atas sementara. Hati-hati, tetap jaga keselamatan diri. Lumayan sedikit menguras tenaga. Ini menara pelawang, kita masuk di gedung museum perjuangan. Nah ini guys, kalau dilihat dari atas ya mungkin itu saja guys. Infonya
mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.